katakan kepada Gusti Prabu bahwa Paricara akan menjadi istriku. Kenapa dia tidak bilang langsung padaku? Saya kurang tahu, Tuan. Tapi sebelum berangkat, Nyai Paricara hanya meninggalkan pesan supaya saya menyampaikan permohonan maafnya kepada Tuan. Dia sudah mempermalukan aku. Siapapun akan celaka kalau berani mempermalukan diriku. Semua karena salah Kakang sendiri. Barangkali kalau Kakang tidak melamarnya, Nyai Paricara mungkin tidak akan menolak untuk mengabdi di Kedaton. Kamu malah tidak membela aku, Nyai. Kamu tahu, kalau dia jadi istriku, kemudian mengabdi di Kedaton, maka jasa Paricara kepada Gusti Prabu akan menjadi jasaku. Dan kemungkinan besar, beliau akan lebih dekat denganku. Dan bukan tidak mungkin, aku akan diangkat jadi patih. Perempuan itu harus dihukum. Rawadeng! 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 Tangkap perempuan yang kemarin datang dengan Ratanja. Kalau perlu, bunuh dia. Kakang, apa tidak berbahaya? Tadi Kakang bilang bahwa Nyi Paricara mau mendapatkan anugerah dari Gusti Prabu. Tuan Aliuda marah sekali, lalu menyuruh Rawadeng untuk membunuh Nyai Paricara. Di mana rumahmu, Tanja? Di Desa Pasuruan 1. Kalau tidak salah, saya pernah ke tempat itu. Dan saya ketemu dengan seorang wanita yang mirip dengan Nini Mesin. Tanja, Panji bilang kamu pernah mengatakan nama Mesin. Benar? Panji mungkin salah dengar, Gusti. Kalau kamu tidak mau terus terang, kamu tidak akan saya bantu. Nyai Paricara adalah kakak Mesin. Sudah saya duga. Unis, saya minta keikhlasanmu. Saya harus bisa mengumpulkan keluarga yang terserak akibat kebiadaban manusia seperti Putong Bajil dan Dewi Sambi. Uni, kamu tahu letak Pasuruan 1 bukan? Atau paling tidak Ratanja bisa mengantarkan. Gunakan kereta, bawa serta Ayu Wandira, Panji, dan ini Raga Runting. Saya harus segera menyelamatkan ini Mesin. Berangkatlah, Kakang. Kami pasti akan menyusul. Hiya! Kamu masih hidup. Yeah!
di sini menunggu malam. Sebentar lagi kita akan memasuki desa Sawo Jajar. Dan Pasuruan Satu adalah salah satu dusun dari desa itu. Apakah Kang tidak takut kalau dia kabur? Tidak mungkin. Dia tidak akan tahu kalau Gusti Halayu dia akan membunuhnya. Saya melanggar perintah. Terpaksa, saya telah menggunakan kekerasan. Dan firasat saya, hal yang sama harus saya hadapi karena telah menolak bangsawan Majapahit itu. Karena saya masih menjadi istri dari Kakang Kamandano. Kecuali rumah Nyai Parijara. Kalau tidak salah, dia baru pulang dari Majapahit. Betul, Kisanak. Begitu Nyai Parijara pulang, anak saya sakit keras. Terima kasih, Kisanak. Kau tahu, saya bisa menyembuhkan luka. Tapi saya pun ahli membuat luka. Saya tahu, kalian orang suruhan Halayuda. Apa bedanya kamu tahu atau tidak? Karena sebentar lagi kamu tidak akan bisa tahu sama sekali. Kalian mau membunuh orang yang telah menyelamatkan jiwa Raja Majapahit, Rawodeng? Kamu akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Kami hanya disuruh, Kamandanu. Aku tahu, pasti dia Halayuda yang menyuruhmu. Termasuk dia Halayuda bisa menerima hukuman berat. Terserah padamu, Wedeng. Aku yang menghukum atau Gusti Prabu? Aku Kamandanu. Jangan laporkan kami ke Gusti Prabu. Saya mengaku salah. Kalau begitu, pergi dari sini. Bawa kawan-kawanmu yang terluka dan laporkan semuanya kepada dia Halayuda, supaya dia siap untuk menghadapi hukuman raja. Terima kasih Kamandanu. Ayo. Tunggu. Obati luka-luka anak buahmu. Taburkan serbuk itu. Besok luka-luka itu akan kering. Iya, terima kasih. Messi,
Ranca yang beritahu kepada kakang. Dewata yang memberitahuku, Mesin. Saya mau membuat wedang untuk kakang. Masih jauh, Tanca. Sebentar lagi, lembunya terlalu lambat. Kalau naik kuda, sudah lama kita sampai. Sabar, Panji. Yang penting kita bisa sampai dengan selamat. Rawadeng dan anak buahnya. Jangan-jangan dia sudah berhasil membunuh Nini Mesin. Hentikan, Tanca. Akan kubunuh dia. Tidak usah, Gusti. Tuan Kamandanu pasti sudah mengalahkan mereka. Apa Gusti tidak yakin pada kehebatan Tuan Kamandanu maupun kakak Mesin? Benar juga omongan si Tanca. Saya tidak yakin Rawadeng bisa bertahan dalam dua jurus menghadapi Kamandanu maupun Mesin. Apa tidak lebih baik kakang menceritakan apa adanya kepada Gusti Prabu? Diam kamu, Nyai. Jangan buat persoalan tambah ruwet. Aku sedang berpikir. Semua menjadi berantakan karena ulah kakang sendiri. Kalau saja kakang tidak melamar dia, saya yakin Nyai Paricara akan mau mengabdikan dirinya di Gedaton. Dan kakang akan tetap mendapat nama baik. Semua sudah terjadi. Yang sedang kupikirkan, apa yang harus kulakukan seandainya Rawadeng gagal melakukan tugasnya? Dan bagaimana kalau Paricara melapor kepada Gusti Prabu? Kalaupun Paricara terbunuh, persoalan akan semakin parah. Karena saat ini Sakawuni bersama dengan Panji dan Tanca sedang menyusul Kamandanu ke rumah Paricara. Dari mana kamu tahu Kamandanu menyusul Paricara ke rumahnya? Ratanca menceritakan pada saya. Dia takut kepada kakang karena gagal mempengaruhi Nyai Paricara. Dan ada cerita lain yang mungkin sama sekali tidak pernah kita duga. Nyai Paricara ternyata istri Kamandanu yang selama ini dia cari. Itulah sebabnya Kamandanu menyusul ke sana. Siapkan kudaku! Bawong, siapkan kudaku! Kakang! Kakang mau kemana? Kakang! Ini Biung Mesin. Kata Biung Raga Runting, Biung Mesin seorang pendekar. Kamu pikir Biung Mesin bukan seorang pendekar? Benar, Biung seorang pendekar. Bisa terbang. Ayu, Biung sangat merindukan Bunda. Ayu. Mana Gusti Alayuda? Jangan-jangan mau menyusul kita? Iya. Biar Ayu Wandira ikut saya di sini. Bagaimanapun, lebih baik dia ikut ibunya. Saya akan mendidik dia sebagai seorang tabib yang hebat. Bagaimana kalau saya kangen dengan dia? Atau
Ayu kangen sama Panji Ketawang. Kakang Kamandanu bisa menjemput Ayu kemari dan mengantarkannya kembali kalau Ayu sudah kangen pada saya. Kenapa Nini Mesin tidak ikut kami saja? Sungguh, saya tidak cemburu. Bagaimanapun, Nini Mesin adalah istri pertama suami saya. Wuni, saya sangat bahagia dengan keadaan saya seperti sekarang ini. Saya yakin bahwa suratan saya adalah hidup sendiri. Siapapun yang menyayangi saya selalu bernasib buruk. Tuan Menci, huru-hara ini adalah gara-gara saya sumbernya. Tuan Losisan, aku tidak bisa membalas budi baiknya. Ingat pesanku, pembuatan pedang ini bertujuan bukan untuk membunuh sesama. Ini kulakukan karena terpaksa. Bunuh mereka. Bahkan yang terakhir adalah bapak angkat saya. Semua bernasib sial karena saya. Itu hanya perasaanmu saja, Nini. Tidak mungkin Dewata selalu memberikan nasib buruk pada hambanya. Karena nasib manusia tidak beda dengan cendera kehidupan itu sendiri. Ada siang, ada malam, ada duka, ada bahagia. Kakang, sekarang saya sedang menikmati jantra bahagia. Jadi saya takut jantra itu akan berputar lagi ke bawah kalau saya harus ikut Kakang ke Majapahit. Kemarin saya baru mengalami dengan munculnya orang yang ingin membunuh saya. Maafkan kehilapan saya. Sungguh saya benar-benar tidak tahu bahwa Nyai Paricara adalah istrimu. Kenapa Kakang mau membunuh orang yang telah berjasa menyembuhkan penyakitmu? Saya hilaf, Kamandanu. Saya benar-benar mengaku salah. Maafkan saya. Tolong, jangan hancurkan masa depan saya di hadapan Gusti Prabu. Yang berhak memberi maaf atau tidak adalah Nyai Paricara sendiri. Dia yang hampir mati oleh serangan Rawedeng dan anak buahnya. Nyai, maafkan perbuatan saya. Sungguh, saya telah melakukan perbuatan yang paling hina. Tolong, jangan hancurkan saya, Nyai. Maafkan saya, Nyai. Baik, saya maafkan. Tapi Tuan harus berjanji, Tuan tak akan melakukan perbuatan keji itu lagi. Apa Tuan sanggup? Sanggup, Nyai. Sanggup. Terima kasih. Dan untuk yang kedua, Tuan harus tetap mengizinkan Ratanca untuk mengabdi di rumah Tuan. Dan jangan coba-coba menyakiti perasaannya. Tuan sanggup? Sanggup, Nyai. Bahkan Gusti Prabu mau mengangkatnya sebagai tabib kedaton untuk menggantikan posisi yang tadinya untuk Nyai.
Nah, Kakang Halayuda, Kakang tidak usah cemas. Saya tidak akan melaporkan apapun kepada Gusti Prabu. Tinggal bagaimana Kakang bisa mengatur orang-orang suruhan Kakang agar bungkam. Baik, terima kasih Kemandanu. Terima kasih, saya mohon pamit. Kenapa? Kata Biung Raga Runting, masakan dan sayuran bikinan Biung enak sekali. Oh, Ayu pengen masakan ca jamur dan ca sayur bikinan Biung. Baik. Tanca? Ada apa Kakak Meh? Nyai Paricara. Tolong carikan jamur kayu dan jamur barat ya. Kita akan masak ca jamur untuk merayakan pertemuan kita ini. Baik Kakak Meh. Ayo Panji. Karena jasa Ratanca yang luar biasa besar telah berhasil menyembuhkan penyakitku, maka dia kuangkat sebagai tabib istana sekaligus sebagai seorang Dharma Putra. Itulah sabdaku. Dan siapapun harus menghargai keputusanku. Ayu tidak betah tinggal di sini. Orangnya jahat-jahat. Ayu benci Majapahit. Ayu tunggu di bilik dulu ya. Bibi mau bicara sama paman. Biung Raga Runting, Ayu tidak betah tinggal di sini. Ayu mau ikut Biung saja. Manggil apa? Nenek, Nenek Raga Runting. Ayu biasa manggil apa? Biung, tapi kan Ayu bukan anak nenek. Biung. Siapa bilang? Tuh. Kurang ajar kamu. Tidak baik berkelahi di depan anak-anak. Lebih baik kita berpura-pura rukun saja, ya. Kakang, Kakang Panji. Ayu takut, Kang. Ada gluduk. Kakang bangun dulu. Temani Ayu. Ayu takut gluduk. Ayu, jangan ganggu Kakang Panji. Aku ngantuk. Kakang, bangun dulu. Thank you.
Ada Panji? Tidak ada, Bi. Saya sudah mencari sampai ke pasar dan pinggiran hutan. Jangan-jangan dia kembali ke tempat ini Raga Runting, Kakang. Kemarin dia selalu menyebut namanya. Dan dia selalu mengeluh tidak betah di kota. Anak itu memang aneh, Paman. Dia selalu bikin masalah di sini. Sebaiknya, biarkan saja dia tinggal di rumah Nini Raga Runting. Begitu pikiran seorang kakak kepada adiknya, Panji. Sedikitpun kamu tidak merasa cemas. Adikmu hilang? Tadi malam, Ayu terus-menerus bilang ingin pulang ke rumah Nini Raga Runting, Paman. Saya sudah membilangi dia, tapi dia tetap nekat. Suruh Singkil menyiapkan kuda buat Paman. Baik, Paman. Kakang mau mencari Ayu? Saya khawatir kalau dia kesasar. Randu Wadun sangat jauh dan melewati jurang-jurang terjal. Biung, Biung Raga Runting, Ayu lapar, haus. Ayu kangen atau ingin ketemu Biung? Ayu bisa memanggil pakai asap kemenyan ini, tapi Ayu tidak bisa membuat api. Seluruh bumi dibawa angin menghembus hidung yang kupanggil. Biung Raga Runting, datanglah kemari, ikuti wangi kemenyan menuju ke tempatku di sini. Siapa kamu? Berani-beraninya mencuri daging burung bakar milikku. Maaf tuan, kalau itu kepunyaan tuan. Saya pikir burung bakar itu sudah ditinggal yang punya. Kalau boleh saya minta, saya lapar sekali. Enak saja, aku juga lapar. Hei, balik kecil, jangan lari. Kamu harus memberi pelajaran anak kecil. Berani-beraninya kamu bermainkan Rakuti. Kau tahu siapa Rakuti? Manusia pelit. Serakah. Cari Biung. Ada apa di Majapahit? Bertengkar dengan kakakmu ya? Atau dimarahi pamanmu? Ayu tidak betah di kota. Orangnya jahat-jahat. Kamu pasti mengingat dari rumah kan? Kalau kamu jepait lagi, Ayu tidak mau. Susah diatur. Wong dicarikan tempat yang benar kok. Punya masa depan malah. Nih, di sana, tunggu. Mau apa? Mau saya kepret lagi? Ampun, Nyi. Sebenarnya, saya sama sekali tidak bermaksud menyakiti cucunya Sanak. Terus, mau apa? Jangan muter-muter.
Terus terang, Nyisanak, saya sangat ingin sekali menjadi murid Nyisanak. Saya... Siapa yang mau jadi guru? Orang yang adigang-adigung macam kamu. Belum hebat saja sudah semena-mena. Malah sama anak kecil lagi. Sungguh, tadi sayanya menakut-nakuti saja, Nyi. Saya tidak suka sama anak kecil yang suka mencuri. Itu yang paling kubenci. Kalau ilmu kanuraganmu semakin hebat, pasti untuk menekan dan menakut-nakuti rakyat kecil, memeras dan sebagainya. Dari pakaianmu, aku tahu kamu pasti orang penting di Majapahit. Aku paling benci sama orang yang adigang-adigung. Sana, cari saja guru yang lain.